Oke guys, kali ini saya akan coba untuk bermain FPP atau First Person Shooter. Gimana kalau kita main, cuman biasanya kalau kita main kan itu kelihatan semua badannya itu FPP atau Third Person Shooter. Tapi kali ini saya akan coba untuk main FPP, First Person Shooter. Inilah tampilannya, kalau mainnya cuman kelihatan tangan doang. Oke. Dapat UMP ya. UMP yang kedua. Ada step sebelah kanan. Ya, satu korban. Oke, coba. Lari. Hampir mampus. Masih lagi nge-heal dia itu. Looting di sini ada AKM, sakitnya AKM. Jadi sekarang yang senjata yang tempat ini senjata selain ini AWM ya. Darah gue tipis, cari darah. Oke. Jadi kali ini gue main First Person Shooter. Oke, semoga kalian menikmati video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oh, itu dia tadi yang gue nokin. UMP kalau kita ikut kita akan dapat aman kain. Datang sini, ini dapat teman juga, barbar juga main. Oke, dapat scope 4. Oh, ada musuh, ada musuh di rumah 2 ini. Cuman kasih dulu itu. Oh, ada stepnya, tuh. Udah masuk dia, Oke, udah mati. Oh, belum, ini yang lain. Oke, kita heal lagi. Oke, get to the safe zone. Sonanya udah mulai jalan. Oke, kita periksa. Sampai ada yang di atap. Ada yang di atap. Tidak.
mungkin dia. Oke, 5 kill. Ya, sebenarnya udah mulai kecil ya. Kita masih ada 4 orang. Bisa chicken nih kalau kemarin mati. Satu doang langsung mati, baru tidak ada temannya lagi. I got supplies. Langsung mati ya, berarti udah nggak ada temannya. Oke, semuanya udah makin kecil, kita nyebrang dulu. Wih, ditembakin gua sampai KM dulu itu sakit. Wih, dari seberang sungai ini. Oke, medik dulu, medik. Maksudnya dari arah S. Wih, langsung mati nomor 4 itu kan. Yang tadi ini makin gue gitu. Coba kita lihat. Oh, itu. Bawa batu. 1, 2, 3. Knock ya, baru terjadi knock. Kecil, juga ada temannya. Langsung mati memang. Wih, AKM memang sakit. Wih, ada juga. Kiri kanan nih. Juga kecil lah. Miss. Scope nya pakai kali 6 kali, kalau pakai kali 6 mantap ya. Ditembakin gue dari balik batu. Kita outing gue. Wih, ada di situ. Woi, setengah darah, hampir mampus, sakit lagi. Musuhnya sisa 7, berarti sisa 5 musuhnya. Dua ini saya sama teman. Tapi musuhnya sisa 5. Ini jalan udah sakit misalnya. Lari-lari. Biar dekat gue ganti UMP ya. Satu depan. Ya, langsung mati. Mati ke temannya. Oke, 8 kill. Jadi sekarang meta baru ya. UMP memang lagi pedes-pedesnya ini. Terima dengan suppressor, wah mantap. 6 berarti mungkin sisa 4 nih. Kayaknya masih ada kurang lebih 4 suppressor. Lagi perang di muka, lagi perang. Gue bombing aja. Barangkali gue mungkin kena sini. Oke, WMT memang lagi press-pressnya. Oh, sisa 2. 2 lawan 2 nih kayaknya, 2 lawan 2. Sisa 2, apakah kita bisa chicken nih? Apa bisa chicken dinner? Lawan 2, wah nomor 2. Yang terlalu maju nomor 2. Wih, kita bom gue lagi 4, mampus tuh. Empar di arah situ aja, empar. Wih, ada satu ke depan. Oh, mampus, cuman satunya di depan ini. Wih, hampir kelihatan depan nih, satu lawan satu. Mana dia. Iya, winner, chicken dinner. Okay. Winner, chicken dinner. Kita dapat kira 10 emang. Bang, satu kakak ini. Kira-kira. Kira-kira.